warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala li kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shaddi wa saddim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat kita, sahabat saya, Bapak Camat Teluk Betung Selatan, Bapak Ikhwan Aji Wibowo. Kalau camat manggil bapak kita, Pak. Tapi kalau di NU manggilnya Kang Haji ya terkenalnya. Ketua PCNU Kota Bandar Lampung. Saya mendoakan beliau di masa yang akan datang jadi wali kota. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa saya mudah-mudahan makbul. Saya jadi staf ahli jadilah. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Lurah, baik Bapak Lurah Pesawahan dan Lurah mana Pak? Talang ya? Sumur Putri. Pak Lurah Sumur Putri ganteng ya, besar tinggi, kumisnya mantap. Itu masih sendiri? Oh, itu kumisnya idora para janda itu. Subhanallah, mantap. Selanjutnya yang saya hormati Pak Babinsa Kelurahan Pesawahan Pak Ambu Oding. Yang lagi viral tuh Mang Odingnya ya. Semoga Pak Babinsa tugasnya selalu diberikan kelancaran. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Endang Sutisna, Ibu Marutia, juga Kakanda Musrih Sumantri. Selanjutnya Ustadz kita, Qari kita, Ustadz Husain dan Ustadz Ihsan. Jadi Hasan, Husain, Ihsan dan Ahsan. Dua-duanya ganteng Pak. Yang satunya tinggi tapi agak cungkring gitu, tapi gantengnya luar biasa. Bisa jadi bintang sinetron saking gantengnya. Yang satu ganteng agak pendek, cuman subur anaknya sudah berapa sekarang Ustadz? Masih 5. Pengen nambah anak tapi gak berani nambah babon itu. Takut dipelototin soalnya. Saya mohon maaf ceramahnya ini di pintu. Padahal istri saya ini sedang hamil Pak. Sebenarnya gak boleh ya. Mitosnya kan pamali. Cuman saya kalau maju lagi wajah saya kalah sama lampu. Jadi kelihatan gelap nanti wajah saya. Ya, Kang Haji tadi kan gelap wajahnya. Jadi karena dia mau masuk di rekaman tersebut, jadi saya ceramah di sini tidak begitu kelihatan yang di luar agar terkena cahaya lampunya. Baik, tadi Pak Musrih menyampaikan ceramahnya sampai jam 12. Wani piro ini ya kira-kira. Ceramah itu sebetulnya nggak boleh banyak-banyak Pak, apalagi zaman COVID ini. Ceramah banyak-banyak juga sayanya kelenger, bapak-bapaknya kelenger. Makanya ada kiai ceramah 3 jam, muter-muter ngalor ngidul, enggak kelar-kelar. Yang udah dibahas, bahasnya lagi. Kan jamaahnya kesel, duduk salah, berdiri salah, nekuk salah, selonjor salah. Pegel jamaah pulang aja masing-masing. Akhirnya tinggal sisa anak muda duduk paling depan. Kata kiai, hebat lu ya. Yang lain sudah pulang duluan, kamu masih nungguin ceramah. Kata anak muda ini, mohon maaf Pak Kiai, sajadah saya didudukin sama Pak Kiai. Kirain nungguin ceramah, malah ternyata nongkorin sajadah.
Kapan Pak Yainya beranjak dari sajadahnya itu? Artinya memang hikmahnya ceramah itu yang penting mengena. Wong kita sudah mendengarkan ngaji duet lagi. Ngaji duet itu angpaunya dibagi kali ya. Awas pandang, jangan kurang lah angpaunya itu. Subhanallah. Kalau guru ngaji itu beda. Kalau ustaz penceramah kayak saya ini enggak disangoni enggak apa-apa. Tapi ya kebangetan lah. Subhanallah. Tapi kalau guru ngaji itu beda itu, Pak. Karena mengapa? Guru ngaji itu guru paling ikhlas di muka bumi. Karena belum ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Betul enggak kira-kira? Guru paling ikhlas, mana enggak dapat sertifikasi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita mendoakan ibunda kita Ibu Husnaini ya. Betul ya Pak ya? Ibu Husnaini semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal baiknya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Nah, terkait dengan mendoakan beliau, memang kewajiban kita sebagai anak berbakti. Birrul walidaini ba'da mautihima, berbakti kepada orang tua setelah keduanya mati. Jadi berbakti itu ada fi hali hayatihima, di kesempatan keduanya masih hidup wajib berbakti. Wa ba'da mautihima, dan setelah wafatnya pun kita tetap wajib berbakti. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus rajin mendoakannya. Ini yang terpenting. Mengapa penting doa kita yang masih hidup? Karena sabda Nabi, sabda Nabi ini enggak tanggung Pak, tercantum dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menghafal hingga 10 juta hadis. Bapak-bapak ada yang hafal 10 juta hadis? Boro-boro. Orang Indonesia hafal 10 hadis sudah bid'ah orang semuka bumi ini Pak. Kadang-kadang saya juga heran lah, ngapa orang gampang betul berfatwa padahal dia juga mak jelas belajarnya di mana. Kalau kata Kang Ngaji tadi di internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interniti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Tak bisa dipertanggungjawabkan. Dikit-dikit ngomong bid'ah. Bahkan berfatwa mendoakan orang mati enggak nyampe. Subhanallah. Na'udzubillah. Jadi Nabi bersabda, dikutip, dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, turfa'u lil mayyiti darajatihi, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat bagi si mayit ba'da mautihi, setelah kematiannya darajatuhu, derajatnya. Ini menarik hadisnya. Karena tadinya alias sebelumnya, sejak si mayit masuk kubur bukan dapat kemuliaan tapi dapat siksaan, dapat kehinaan. Tapi selagi di masa di kuburnya, tiba-tiba suatu hari diangkat derajatnya. Mayit ini, ahli kubur ini kaget. Ayu Rabbi ayu syai'in hadhihi. Ya Allah, ada apa ini? Saya sebelumnya disiksa, mengapa sekarang saya dimuliakan? Tadi saya hanya dijanjikan neraka, mengapa sekarang saya dijanjikan masuk surga? Rasa tumben Pak, tiba-tiba berubah. Jawab malaikat di kubur, waladukastaghfirulaka, ini semua karena anakmu mendoakan, memintakan ampun atas semua dosa-dosamu. Allahu Akbar. Coba kebayangkan oleh kita, orang tua disiksa nih, disiksa di kubur, dijanjikan neraka, udah jelas itu. Tapi tiba-tiba berubah siksanya jadi bahagia, berubah nerakanya jadi surga, hanya gara-gara doa anaknya yang masih hidup. Allahu Akbar. Bangga punya anak Pak, yakin dah. Sekarang bapak-bapak bangga punya anak jadi sarjana. Ah, enggak seberapa.
bangga punya anak yang jadi pengusaha sukses tak seberapa, tapi bangga punya anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya, itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sedemikian. Allahumma amin. Apatah lagi orang tua yang memang sudah mulia di kuburnya, dengan doa anaknya akan semakin dimuliakan. Dan ulama bersepakat, doa yang paling baik itu di kubur. Doa paling baik di kubur. Makanya rajin-rajinlah ziarah kubur. Tapi berdoa, ziarah kubur cuma bawa arit doang si mantu. Babat rumput. Habis babat rumput pulang enggak doa apa-apa. Boro-boro baca Fatihah jadilah enggak juga. Si mertua dari dalam kubur langsung manggil, "Hei, mantu sedeng. Gua enggak butuh arit lo. Gua butuhnya doamu." Jadi doa kita di samping kubur paling bagus. Makanya baca Quran di kubur paling bagus. Tapi kalau kita enggak di kubur, boleh di rumah. Tapi syaratnya kata Imam Syafi'i, kalau kita doa dari rumah kayak malam ini harus dihadiahkan, harus diniatkan, harus didoakan. Banyak ada doanya, ada niatnya, ada hadiahnya. Tapi kalau membaca Quran di samping kubur, tidak didoakan pun, tidak diniatkan pun, nyampe buat ahli kubur. Bukan cuman orang tua kita, yang lain juga ngucap terima kasih. Cuman gak kedengaran terima kasihnya. Kalau kedengaran gak jadi kita baca Qurannya. Tabur semua dari kuburan tersebut. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada sahabat membaca Quran hendak dihatamkan. Dia bikin tenda biar hujan enggak kehujanan, panas enggak kepanasan. Tapi enggak jadi hatam karena sadar itu pemakaman, pekuburan. Dia lari mencari Rasul, "Halaktu ya Rasulullah, celaka saya Rasul." "Ngapa?" kata Nabi. "Saya membaca Quran ingin hatam enggak jadi karena aku bersadar kalau itu kuburan. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah membaca Quran di kubur?" Kata Nabi, "Balik mani. Pulang kamu ke kuburan tadi. Lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai. Karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur di sana." Allahu Akbar. Ini hadis sahih Pak, Sunan Tirmidzi, juz yang kelima, halaman 289. Saya yakinkan malam ini tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Ulang lagi, tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Ada hadis sahih yang menganjurkan baca Quran di kubur. Jadi kita ini, inilah gunanya ngaji-ngaji begini Pak. Karena kita itu mudah terpengaruh. Apalagi baca di media sosial, baca Yasin buat orang mati haram, baca Quran di kubur syirik katanya. Tapi tanpa dalil itu, tanpa nas, seakan-akan kita yang punya dalilnya salah semua. Jadi sekarang begini, pemahaman keislaman itu Bapak Ibu tergantung kemana tempat kita ngaji. Makanya hati-hati kalau ngaji Pak. Kalau ngaji sama yang tukang nyaci maki, lihat Islamnya caci maki yang keluar. Betul itu, hati-hati. Karena mengapa? Tergantung tempat kita ngaji. Ngaji harus benar. Makanya patokannya paling bagus ya pondok, karena ada kitabnya. Kalau bicara Quran ada tafsirnya. Kalau bicara hadis ada sarahnya. Kalau bicara fikih ada kitab fikihnya, jelas fatwanya, ngurut kitabnya, enak. Jadi orang tidak berfatwa masing-masing. Ini kadang-kadang orang berfatwa masing-masing. Walaupun janggutnya sampai udel ya Pak, itu bukan ukuran. Walaupun jidatnya hitam bukan ukuran. Karena orang jidatnya hitam kan ada 5 macam. Orang jidat hitam itu mungkin satu karena dia memang rajin sujud. Sekali tahajud sujudnya aja 3 jam, sujudnya doang itu. Ya wajar dong jidatnya kapalan. Makanya yang jidatnya kapalan tuh lu kalau sujud 3 jam ya. Ya wajar kapalan. Tapi ada kemungkinan yang kedua, orang jidatnya hitam mungkin waktu sujud diurek-urek. Sengaja diurek-urek ya seminggu aja hitam. Boleh jadi juga kejedot tiang listrik hitam juga. Boleh jadi juga Kak, kemungkinan dibekam ya hitam juga. Jadi ada banyak sebab orang jidatnya bisa menjadi hitam. Ukuran dari agama itu adalah fatwa. Fatwa itu adalah dari ahlinya. Makanya jangan belajar ke tempat yang salah. Agama ini bukan untuk caci maki, tapi agama ini betul adalah nasihat buat kita semua. Makanya dulu Nabi Pak dicaci maki oleh pengemis Yahudi, tidak dikampung sama Nabi, enggak. Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad mesum, tiap hari
bocornya Nabi dicaci maki dan tahu meluas itu gara-gara Nabi wafat malahan. Begitu Nabi wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an sudah diangkat menjadi khalifah, dia mendatangi putrinya, nah, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Amal sunnah Nabi apa yang belum ayah kerjakan? Ya kalau sunnah Nabi, ayah yang paling mencontoh Nabi. Cuman ada satu ayah yang kurang, apa itu nak? Itu di ujung pasar, ada pengemis Yahudi yang sering disuapi Nabi. Begitu Nabi, begitu Abu Bakar nengok ke ujung pasar, benar ada pengemis. Cuman yang Abu Bakar kaget, pak, pengemis ini ngomongnya nyaci maki. Muhammad pendusta, pembohong, Muhammad mesum. Pikir Abu Bakar yang kayak gini diempanin makan sama Nabi. Rasanya pengen ngejitak itu Abu Bakar, pak. Kalau orang sekarang mungkin udah mau digorok tuh pengemis Yahudi. Udah Yahudi benci Nabi, benci Islam. Kalau model-model Islamnya kayak kita, kita jitakin bener tuh. Kita gorok. Untung Nabi sahabat gak kayak gitu. Mungkin kata Abu Bakar ada hikmah mengapa Nabi nyuapin orang ini. Disuapin. Setengah nyuapin si pengemis ngomong, man anta, lu siapa? Gua Abu Bakar, kata gua yang biasa nyuapin kamu, maksudnya begitu. Bukan, anda bukan yang biasa nyuapin saya. Karena yang biasa nyuapin saya gak kayak gini caranya. Emang kayak mana dia caranya? Dilembutkan rotinya, campurkan airnya, suapin ke mulut saya, dielus-elus bahu sampai aku kenyang. Selesai meminumkan dan aku merasa kenyang, dia tinggalkan aku dengan kasih sayang. Kata Abu Bakar, yang nyuapin kamu kayak gitu tuh sudah wafat seminggu yang lalu. Dialah Muhammad bin Abdullah yang tiap hari engkau caci maki. Pengemis ngeblak pingsan. Setelah bangun dari pingsan langsung mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Allahu Akbar. Inilah akhlak Rasul, pak. Jadi kalau ada orang mencaci kita, menghina kita, tapi kita tunjukkan akhlak Islam yang baik, kita tunjukkan nih Islam yang mulia, enggak sekarang dia dapat hidayah, tunggu suatu hari nanti dia akan mendapatkan hidayah. Allahumma amin. Harus begitu dia. Saya agak teriak bukan marah ya pak, penegasan. Makanya saya sangat setuju banget tuh sama keturunan Nabi yang menjadi ulama internasional. Jadi habaibnya ini pak, habaib beneran nih, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Ulamanya enggak lokal, enggak pesawahan lagi pak. Keulamaan beliau ini internasional. Beliau minta ketemu sama salah satu pembuat karikatur Nabi dan pencela Nabi. Ketika ketemu si pencela sampai heran, tuan, orang Islam yang lain pengen nyembelih saya nih, orang Islam yang lain pengen bunuh saya, kok tuan pengen ketemu saya? Apa jawab Habib Ali? Anda mencaci kakek saya dan anda mencaci Nabi kami karena anda tidak tahu siapa dia. Seandainya betapa engkau tahu mulianya dia, kau tak akan pernah berani mencacinya sedikit pun. Tempel tangannya Habib Ali di dadanya, si pencela langsung masuk Islam. Allahu Akbar. Kalau bapak-bapak dapat referensi agama kayak yang saya sampaikan ini, enggak ngotot, enggak, percayalah sama saya, enggak akan maki-maki. Itu sahih semua itu, jelas hadisnya. Kejadian di Taif, Nabi dilempari batu, Allah tawarkan lewat Jibril, Muhammad mau diapain tuh orang Taif, kita matiin aja, hayo. Nabi tuh dilemparin batu pak, dilemparin tai, darah mengalir sampai ke terompahnya. Nabi bangun, Nabi jatuh, dipaksa bangun lagi, terjatuh, dipaksa bangun lagi. Allahu Akbar. Lalu malaikat Jibril tawarkan, Muhammad kita matiin aja orang Taif itu. Wih, kalau saya yang nabinya, Nabi Suparman pak, kalau saya yang jadi nabi tuh, saya ke pesawahan tuh, bapak-bapak timpukin batu nih, timpukin batu. Begitu saya pulang, pesawahan ambles ditelan laut semua. Apa kata saya? Rasain lo. Paling begitu kalau saya nabinya. Untung saya enggak jadi nabi ya pak ya. Apa jawab nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab beliau? Jangan Jibril. Biarkan mereka tidak beriman. Biarkan mereka menganiaya aku. Biarkan mereka semua menghinaku.
tapi aku masih punya harapan ada di antara keturunan mereka yang nantinya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tuh, kita ketemu referensi begitu, Pak, indah banget. Makanya dalam peristiwa Bir Maunah, Allah tawarkan ini orang suku Ri'lin Zakwan Usayyah ini mau diadab apa dikasih hadiah hidayah. Kata Nabi, ya Allah, kalau Muhammad boleh pilih, jangan engkau adab mereka tapi berikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan orang Perancis dapat hidayah semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat meninggal dunia juga, seperti yang kemarin saya jelaskan tempat Abah Subrana. Sengaja enggak saya ulang, Pak, karena Bapak-bapak juga kan hadir ya tempat Abah Subrana ya. Saya tegaskan dikit, addu'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah buat orang mati. Maka kasihlah hadiah ibunda kita, kasihlah hadiah orang tua kita, yakni dengan doa dan sedekah. Salah satu jenis sedekahnya besek. Ini kira-kira malam ini dapat besek gak ya? Waduh, waduh, ngarep ya. Kalau gak dapat besek jangan ngambek ya, Pak ya. Kan kita ikhlas ngedoain malam ini. Tapi yang jelas begini, Sa'ad bin Ubadah tanya, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku mati, walam tus, dia tidak wasiat apa-apa, enggak ada pesannya, enggak ada mintanya. Wa adunnuha law takallama tasaddaqat, tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Betul kata Nabi. Maka aku tanya ya Rasul, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku bisa dapat manfaatnya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1883. Sahih Muslim, nomor hadis 1004. Sahih Muttafaqun alaih. Saat bertanya sama Nabi, ayu sodakoti abdol, apa sedekah yang utama ya Rasul? Saqiyul ma, minimal bagikan air minum. Bapak-bapak udah dapat air minum? Kok enggak ada aqua ya? Enggak, jangan-jangan ada yang mengharamkan lagi ya. Great, grand, sama Pak, yang penting air boleh. Bagikan air minum, kalau enggak kebeli air mineral, kemasan, air sumur, direbus. Kalau bisa ada tambahannya, gula sama kopi ya. Eh, kalau enggak ada rebusan air sumur juga enggak apa-apa. Seandainya nih gas juga lagi habis, kayu bakar enggak punya karena kita tinggal di pesawahan, sudah air sumur jangan direbus, langsung bagikan saja. Tapi jangan ngomong-ngomong, nanti enggak ada yang mau minum soalnya. Silakan. Ya kalau cuma air minum kata Sa'ad, sanggup ya Rasul. Fa'it'amu ta'am, lebih daripada air minum kata Rasul, bagikan makanan. Itulah sebabnya mengapa ada sedekah makanan. Abu Bakar, Umar bin Khattab sebelum meninggal wasiat, nanti kalau aku mati sedekahlah makanan 3 hari. Ini wasiat Khalifah Umar bin Khattab. Kalau setelah aku dimakamkan, bersedekahlah selama 3 hari. Maka Umar menyampaikan, as-sadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan berupa makanan setelah penguburan akan kekal sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal sampai 7 hari. Sedekah pada hari yang ketujuh akan kekal sampai 25 hari. Cuman kita enggak pakai selawean. Cobalah Pak, di pesawahan kita nambah proyek lah ya. Kita kan habis nujuh kan 40 ya. Mulai sekarang nambah proyek kita. Kalau bisa, kalau ikhlas tapi. Kalau ikhlas, kalau ada yang meninggal, ingin sedekah. Proyek selawean namanya. Proyek besek selawean, waduh. Pokoknya gak libur-libur kayaknya tahlilan kita. Yang penting seminggu sekali aja orang mati ya Pak ya. Subhanallah. Jadi habis selawean kita 40 hari. Sekekal sampai 40 hari. Sedekah di hari ke-40 akan kekal sampai 100 hari. Pahalanya buat ahli kubur, sedekah pada hari yang ke-40 akan kekal sampai setahun. Sedekah pada ke-setahun akan hari ke-100 maksud saya kekal sampai setahun. Sedekah pada hari ke-setahunnya akan kekal sampai 1000 hari atau 3 tahun. Selebihnya silahkan ngehol kalau ada kelebihan rezekinya. Silahkan. Itu berdasarkan kelonggaran. Yang enggak boleh itu maksa. Melarat tapi maksa.
besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa Pak? Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Jangan ge. Tapi kalau diniatkan sedekah dan itu ikhlas, tidak memberatkan, silahkan lakukan. Itu pengorbanan anak buat kedua orang tuanya. Apalagi yang bisa dilakukan kecuali berbakti sedemikian rupa. Ini yang yakin, yang tidak yakin ya tidak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya juga berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat meninggal dunia itu adalah silatul waladi ala wudi abi. Nah ini yang sering abai di kita. Menyambung tali silaturahim, tali kekeluargaan yang selama ini dibina orang tua. Orang tua punya teman-teman, orang tua teman anaknya juga. Orang tua punya tetangga-tetangga, orang tua tetangga anaknya juga. Orang tua punya keluarga-keluarga, orang tua keluarga anaknya juga. Ini boro-boro, orang tua mati, keluarga gak kenal, kakak beradik malah musuhan. Ngerebutin harta warisan. Ada aja cekcoknya. Panas orang tua dikubur itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ingat orang tua, mimpi ketemu orang tua dikubur, kayaknya kurus banget. Itu sinyalemen. Ada masalah kepada anaknya yang masih hidup. Jagalah silaturahim. Anak yang durhaka adalah anak yang tidak menjaga hubungan rahim, hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan yang selama ini dijaga oleh kedua orang tuanya. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita terlaknat dari orang tua gara-gara kita durhaka. Termasuk juga menunaikan janji dan hutangnya. Itu nomor satu. Itu panas betul Pak kuburan kalau orang belum dibayar hutang. Itu kan menghalangi masuk surga hutang itu. Kadang-kadang orang tua meninggal dunia, anak ribut harta warisan bagi-bagi, utang gak dibayar. Pak Muslih datang lagi utang. Apa kata anaknya? Tagih sono ke kuburan. Galik kalau bisa kuburannya itu tagih sama bapak gua. Allahu Akbar. Itulah anak durhaka. Tidak menunaikan janji-janji orang tua, hutang kedua orang tuanya. Maka Nabi bersabda, man mata wa huwa bari'un min talatin. Barang siapa yang mati dia bebas dari tiga perkara. Dakhulal jannah, masuk surga dia. Apa tiga perkara itu? Satu, minal kibri, bebas dari sombong. Yang kedua, wal gululi, bebas dari korupsi. Yang ketiga, wadain, bebas dari hutang. Nomor satu nih, wal kibri, bebas dari sombong. Di sini ada orang sombong gak Pak? Gak ada. Orang kaya sombong ada gak? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Al kibriya minal agniya iqobih, walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong itu jelek, tapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek. Orang jelek sombong tambah jelek. Ada gak orang jelek sombong? Yang mana orangnya kira-kira? Ini sombong nih. Termasuk merasa paling benar sendiri itu sombong. Merasa paling iman sendiri, merasa paling benar sendiri itu termasuk kesombongan. Selanjutnya yang berikutnya, wal gulul, bebas dari korupsi, masuk surga kita. Dan nomor tiga, wadain, bebas dari hutang. Maka kalau ada yang wafat meninggal dunia, orang tua kita khususnya, bebaskan dia dari hutangnya. Insya Allah. Kalau belum bisa bayar Pak, langsung akad hiwalah. Apa itu akad hiwalah? Utang bapak saya 10 juta bukan utang dia lagi, tapi utang saya sebagai anaknya. Buat perjanjian hutang piutang lagi. Begitu caranya agar tidak membebani orang mati. Utang bapak saya yang 5 juta saya yang bayar, maka Anda berhutang, saya berhutang kepada Anda, bukan lagi orang tua saya yang berhutang kepada Anda. Buat akad perjanjiannya, saya yang bayar hutangnya. Itu menyelamatkan orang tua kalau seandainya belum bisa membayar hutangnya. Baik, di bagian terakhir saya hendak sampaikan, di balik peristiwa kematian ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul kira-kira? Makanya bapak-bapak, kita ini pakai masker, pakai protokol kesehatan bukan karena takut mati, tapi menjaga kesehatan. Iya Pak ya? Coba kalau saya kena COVID Pak, waduh libur saya ceramah.
Kemarin aja 3 bulan libur kan, waktu itu yang stay at home itu loh Pak. Saya langsung ingat fatwa Imam Al-Ghazali itu. Kata Imam Al-Ghazali 40 hari 40 malam libur enggak pengajian. Kan enggak pengajian itu kita kan 3 bulanan ya. Masjid aja banyak yang libur sholat Jumatnya. 40 hari 40 malam libur pengajian sudah cukup bekalnya masuk neraka. Kata Imam Al-Ghazali. Nah saya 40 hari 40 malam enggak diundang pengajian, habis bekal saya buat masuk surga itu. Nah kalau saya kena covid apa jadinya? Makanya jangan salah niat. Kita itu menjaga kesehatan bukan biar enggak mati, tapi biar tidak sakit. Karena as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Setuju enggak kira-kira? Sehat lebih baik daripada kaya. Saya pakai ukuran gini aja, Pak. Bapak-bapak kaya raya, rumahnya 7 tingkat. Kayak hotel. Bininya 17. Gimana Pak Lurah kira-kira? Satu aja belum dapat lagi nih. Subhanallah. Kalau Pak Lurah mah laku karena masih setia aja lah sebenarnya. Tapi hebat lah Pak Lurah. Udah berapa lama Ibu wafat? 8 bulan belum dapat pendamping. Saking sabar Allahu Akbar. Kalau di kampung saya, Pak, kakek-kakek umur 80, belum nyampe 40 hari si nenek meninggal, si kakek demam menggigil. Sampai bunyi ada orang sakit kayak gitu ya. Sama anak cucu ditanya, "Mbak," pakai bahasa Batu Raja itu, "Mbak nak pecel?" "Enggak," katanya, "enggak mau." "Mbak nak bakso?" "Enggak mau." "Mbak nak sate?" "Enggak." "Mbak nak kawin lagi?" "Au." Langsung sembuh, Pak. Ditawarkan kawin lagi. Waduh, Pak Lurah hebat, hebat, Pak. 8 bulan loh, ini luar biasa. Ini Pak Camatnya gimana pembinaannya? Allahu Akbar. Saya balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bukan sekali lagi kita untuk menjaga kesehatan. Kalau kita sakit walaupun kita kaya sekali lagi, walaupun kita kaya banyak harta, sakit mah enggak enak, Pak. Rumah bagus, mewah, makan apapun bisa, tapi makannya cuma tiwul. Iya kan? Coba orang-orang kena diabetes yang parah-parah itu. Makan tiwul. Allahu Akbar. Minum kopi enggak pakai gula. Minum teh enggak pakai gula. Makan kebanyakan serem. Serem sama makanan. Mending kita rumah geribik ya, Pak. Rumah geribik sekali makan 3 piring. Tapi enggak enak. Makan 3 piring, lauknya apa? Lauknya ikan asin. Sayurnya sayur nangka. Lalapnya langsung triple, Pak. 3, jengkol, jaling, pete. Walap laplup-laplup begitu aja. Bersimbah keringat, sambal terasi. Sambil berkipas ngudut jisang susut. Dalam banget ngisep asapnya itu, Pak ya. Buka baju berkipas, kayaknya surga milik dia sendiri kan. Mending begitu walaupun hidup melarat. Setuju gak kira-kira? Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Makanya yang kita cari itu kesehatan. Makanya kita rajin-rajin menjaga kesehatan. Kalau mati mah ajal. Zaman sekarang mohon maaf, yang mati gara-gara bukan corona, corona lebih banyak. Yang lebih banyak mati sekarang ini gara-gara gas asam lambung. Lina mantan istrinya Sule. Apalah saya, orang saya sering nonton Sule sama Natalie Holzer juga. Bikin iri mas Sule itu mak ya, Pak ya. Dapat istri kok cantik begitu. Lina itu meninggalnya gara-gara gas asam lambung. Tapi hebatnya Pak, beliau meninggal sedang sholat subuh. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Allahumma amin. Itu gas asam lambung naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung. Orang Indonesia nyebutnya masuk angin duduk. Enggak lama Lina wafat, nyusul Ashraf Sinclair. Suaminya Bunga Citra Lestari. Nah, ini Pak Lur harus ketemu nih sama Jendong BCL ini ya. Allahu Akbar, BCL. Mengapa Ashraf itu enggak punya penyakit jantung, enggak punya penyakit kanker, tapi kena asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, meninggal dunia. Jadi zaman sekarang banyak orang kena asam lambung. Bapak-bapak pening pala enggak sembuh-sembuh, minum Paramek Bodrek enggak mempan, ingat. Itu mungkin gas asam lambung naik ke kepala. Naik ke paru-paru sesak napas, naik ke hati gelageban. Loh kok saya bisa ceramah begini? Zaman corona paling banyak yang dirukiah itu asam lambung.
Karena bingung ini penyakitnya apa. Gas asam lambung bukan kebanyakan makan asam. Gas asam lambung bukan dikarenakan kopi. Gas asam lambung karena faktor pikiran. Stres. Yang paling untuk boga duit, kena PHK, Pak. Makanya saya jadi zaman corona ini kita prihatin kan. Banyak orang stres, Pak. Sekolah masih dari rumah, homeschooling, cenah. Ngajar di rumah, home teaching, Pak Musri kan. Kerja di rumah, home working. Walaupun dari rumah ya digaji juga lah. Yang paling gak enak itu begini, Pak. Buruh harian di rumah kan gak digaji. Bahasa Inggrisnya home pimp, Pak. Alayhum gambreng. Ini yang jadi persoalan. Ini gara-gara home people alayhum gambreng ini banyak orang stres. Makanya kena gas asam lambung. Makanya banyak diruqyah juga. Ini sekali lagi tenangkan pikiran kita agar gak stres sebagainya. Makanya saya setuju dengan dokter yang di Jawa Timur mengatakan penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya kurangin cicilan biar gak cepat mati. Balik lagi, wali kulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajalnya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah. Tiap-tiap umat punya ajalnya. Dan apabila ajal mereka sampai, mereka tidak akan mampu menundanya walau sedetik. Wala yastaqdimun. Dan mereka tidak akan mampu memajukannya pun walaupun cuma sedetik. Jadi kita tidak akan pernah bisa kabur dari kematian. Yang bisa kita pilih adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir saya akan closing dengan sebuah kisah. Di zaman Nabi Sulaiman beliau sedang ceramah. Lagi ceramah di pojokan ada orang yang matanya melotot, enggak ngedip-ngedip. Coba lihat di pojokan ada enggak kira-kira. Nah yang dipelototin yang duduknya searah dengan Nabi Sulaiman, Pak Musri lah ya. Yang lurus ke saya, jangan Pak Lurah terus lah ya kena. Subhanallah. Nah selesai pengajian ngomonglah dia, Nabi tadi itu di pojokan ada orang yang matanya melotot tapi enggak ngedip. Kata Sulaiman, waktu lu beradu pandang apa hasilnya? Begidik jantungku, berdiri bulu kuduku, terasa copot persendian tulang belulangku. Nah itulah Izrail, kata Sulaiman. Lu ngapain dia datang ke sini? Ya lu yang dipelototin. Berarti lu bakal dicabut nyawanya. Waduh Nabi, saya enggak pengen mati sekarang. Ya enggak bisa dong, saya pengen kabur. Kabur kemana? Kata Sulaiman. Kirimkan saya ke India. Kan kotanya Nabi Sulaiman Baghdad, dikirim ke India. Makanya Baghdad dapat julukan negeri 1001 malam. Karena Nabi Sulaiman itu punya bini 1000 yang digilirnya bisa dalam satu malam saja. Allahu Akbar. Kayak mana mainnya ya Pak Yakin. Makanya Nabi Sulaiman itu kalau hidup zaman sekarang langsung jadi bintang iklan itu. Memang sakti Pak, gagah pria punya selera itu. Bahkan katanya sih dalam ilmu cocokologi, Pak. Katanya Nabi Sulaiman itu kan pernah memindahkan istana Ratu Balkis. Itu dipindahkan ke tanah Jawa, Pak. Ke Sleman sana. Candi Borobudur ya, Pak ya. Kata ahli cocokologi itu, Candi Borobudur itu adalah istana Ratu Balkis yang dikirim oleh Nabi Sulaiman. Makanya nama kampungnya Sleman, Pak. Ini gara-gara karena Nabi Sulaiman pernah ke sono, katanya sih. Ada aja ilmu cocokologi itu ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas kemudian ya oke, kata Nabi Sulaiman, tak kirim kamu ke India. Pakai angin, pakai jin. Sampai India ya enggak lama lah, mungkin kayak kecepatan pesawat gitu. Berapa jam sampai, lebih dari pesawat bahkan mungkin sampai di India. Di India dia ongkang-ongkang kaki udah 3 hari di sono. Ngebatin dia, hebat dah gua. Bisa kabur dari malaikat Izrail. Baru ngomong begitu gempa bumi, bangunan ambruk semua, banyak yang mati. Termasuk dia ikut mati juga korban gempa bumi. Habis kejadian itu Izrail main ke Baghdad lagi, dipanggil oleh Sulaiman. Di sini dulu. Soakrab. Ada apa, kata Izrail? Ngapa lo kemarin ngeracokin gua lagi ceramah? Jamaah saya dipelotot-pelototin sampai kabur ke India sono. Kata Izrail, saya ini diperintah Allah nyabut nyawa orang, tapi sekaligus banyak, bukan di Baghdad, tapi di India. Karena yang dicabut nyawa itu banyak, 3 hari sebelum kejadian saya cocokkan dulu dengan daftar waiting listnya.
Ternyata kurang satu. Muter-muter saya di India enggak ketemu, kata dia. Di India soalnya tempat kejadiannya. Tak ketemu Amitabh Bachchan belum waktunya. Ketemu Shah Rukh Khan belum waktunya. Ketemu Shaheer Sheikh belum waktunya. Ternyata dia lagi pengajian di pesawahan. Apa nih, gudang garam ya? Enggak tahu duduk di dalam sini apa bagian di luar ya, Pak. Dia sendiri yang minta dikirim ke India menjumpai tempat kematian sekaligus jadwal ajalnya. Inilah yang disebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada pun yang tahu apa yang di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ulang lagi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan dia kerjakan esok hari. Sekaligus juga tak ada yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Demikian dari saya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan kita jadikan bekal hidup. Dan saya doakan kita semua masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.